Sudarlun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu Satpol PP setempat mulai menertibkan alat peraga kampanye milik calon legislatif dari berbagai partai politik. Alat peraga kampanye yang ditertibkan ini dipasang pada lokasi terlarang seperti tiang listrik, masjid hingga kompleks perkantoran. Sebelumnya pihak Bawaslu setempat juga sudah mengirimkan surat peringatan melalui para ketua partai untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye calegnya masing-masing. Sudah kita buat rapat terakhir bersama ya. Kemudian terkait dengan aturan-aturan yang tidak ada di dalam peraturan KPU itu dibuat kesepakatan bersama. Misalnya penipuan di dalam protokol, melibatkan Pemda juga. Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra, Serambi TV.